Nah, dan ini adalah merpatinya ya. Ada merpati pos. Ini ada merpati pos juga. Ada merpati kolong, merpati tinggian ya. Nah, ini gambir, gambir mata Jawa ini. Nah, selap. Warna gambir selap ya. Ini jantannya apa, Peng? Jantan. Nah, ini jantan. Betinanya mana, Peng? Betinanya, Peng? Posisi keket apa, Peng? Nah, posisi giring keras nih. Nah, posisi giring. Gitu, Peng. Nah, posisi giring harga 100.000 nego, nah. Ini masih banyak sekali pilihan, sayang, tapi maaf ini posisi kandangnya agak gelap ini ya. Ini jodohan-jodohan dan apa namanya itu single-single ada banyak ya. Single-single wanita wedok-wedok, lanang-lanang ada semua ini. Ini yang keket mana, Mas? Giring, Mas. Giringan ini. Giring. Ini giringan warna silver. Silver. Ah, ini. Bulunya lumayan rapi ya. Ah, bagus. Coba lihat yang lain, Bang. Ini kandangnya posisinya di dalam rumah. Nah, ini giringan juga ini. Silver lagi. Silver lagi ya. Giringan ya. Ini jantannya, Bang. Oh, jantan. Kameranya padang di sini nih. Bagus. Coba ambil betinanya. Ah, coba, Peng. Giringan loh. Giring, Mas. Ah, harganya 70.000. Ah, 70.000 murah saja ini, Bro. Ya, yang berminat cari merpati-merpati kolong ya, bisa datang langsung ke sini ya atau WA saya ini. Banyak di sini burung-burung merpati. Oke. Nah, oke, sekian dulu untuk review merpatinya. Semoga bermanfaat dan yang berminat bisa langsung WA ke nomor saya, nanti saya kasih nomor saya di deskripsi. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang.